that you find a way to let me down slowly. A little sympathy, I hope you can show. Aduh, tugas banyak sekali. Kapan selesainya ini? Padahal dari kemarin sudah aku kerjain. Tapi kok nggak selesai-selesai ini? Aduh, pusing. Atau nyontek ke Candy aja ya PR-ku? Nanti deh aku telepon si Candy. Semoga aja dia sudah selesai PR-nya. Kak, Kak, beliin aku jajan dong. Gak ada jajan nih, si Emma juga belum pulang. Ayo beliin aku jajan, Kak, Kak. Kamu itu loh, Jum. Kamu gak lihat ya, si kakak ini lagi ngerjain tugas. Pusing tau, dari kemarin tugas tuh gak selesai-selesai. Kamu malah rewel minta jajan terus. Tuh sana, minta sama si Emma aja. Jum, namaku bukan si Jumintan, tapi namaku Yumna, Kak, dasar Kak Ros. Oh gitu ya, nanti nggak terbeliin es krim loh. Udah sana-sana pergi dulu, aku mau ngerjain tugas dulu, nanti kalau udah selesai, ku beliin es krim deh. Oke deh Kak, janji lo ya, janji lo, jam berapa nih mau beliin es krimnya? Aduh, punya adik satu cerewet sekali. Udah sana pergi dulu, sana main. Oke deh Kak, Yumna mau main dulu ya di taman. Pokoknya kalau nanti Yumna udah pulang, pokoknya es krimnya harus udah ada di meja makan. Ih, punya adik kok ya nggak pengertian banget sih. Oke, iya, sana-sana kamu main dulu. Nanti aku beliin es krim. Berisik sekali sih, punya adik satu. Berisik sekali. Malah bikin makmu tahu. Oke, Kak, terima kasih ya. Jangan sering marah-marah sama aku. Nanti cepet tua loh. Apa kamu bilang? Oh, dasar adik kurang ajar. Udah, aku beliin sekarang aja supaya nanti kamu nggak gangguin aku terus. Jum? Loh, kok ngilang? Jum? Sepertinya dia sudah langsung main nih ke taman bermain. Oke lah, aku mau beli es krim dulu buat si Jumintan itu. Dan setelah itu aku akan lanjut ngerjain tugasku ya. Semoga saja si Candy bisa aku telepon dan aku bisa nyontek tugasnya dia. Punya adik satu merepotkan sekali ya. Kenapa sih itu anak nggak ikut si emak aja tadi? Jadi aku belajarnya terganggu deh. Begini kan capek siang-siang harus jalan kaki ke toko. Ya udah deh. Ternyata enak ya di dalam toko sambil ngedem. Seger. Coba kalau di rumahku dipasang AC, pasti aku betah di rumah. Aku betah di rumah kalau ngerjain tugas aja. Kalau nggak ada tugas, pasti aku udah main sama si Candy. Ya udah deh, aku bayar dulu aja. Semoga si Jumintan itu nggak cerewet lagi ya setelah aku beliin jajan. Oke, aku akan bayar dulu. Halo Mbak, saya mau bayar nih, totalnya berapa nih? Oke, terima kasih Mbak. Akhirnya selesai juga ke tokonya beli es krim buat si bocil itu yang satu. Oke deh, saatnya pulang. Semoga si bocil udah pulang ya di rumah. Akhirnya sampai rumah juga. Panas sekali hari ini. Tapi ini buat main enak sekali. Coba kalau tugasku udah selesai, nanti ke rumah Candy aja ngerjain bareng. Aku udah pusing. Oke lah,
Cum, cum, kamu di mana? Ini loh es krimnya, sudah tak beliin. Iya kak, Yumna cantik akan datang. Kakak udah beli es krim ya buat Yumna? Udah nih, panas-panas kamu nyuruh beli es krim di toko. Capek tahu. Udah sana dimakan es krimnya. Hi, akak, gak ikhlas banget sih beliin adiknya es krim. Udah situ dimakan, aku mau ngerjain tugas lagi. Wah, enak sekali, Kak. Seger, panas-panas gini. Minum es krim. Terima kasih ya, Kak. Oh, kakak cantik deh. Gitu ya. Kalau udah dibeliin, muji-muji gitu. Tadi bilang Kak Ros. A few moments later. Dan sepertinya aku mau ke rumah Candy dulu deh. Oke deh, langsung ku samperin aja supaya PR ku cepet selesai deh. Na 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 na. Semoga aku ketemu sama Kak Al yang ganteng sekali. Nah, udah sampai di. Wow, ada Kak Al. Kak Al ada di rumah ternyata. Candy di rumah enggak ya, Kak Al? Candy di rumah enggak nih? Loli, Candy lagi pergi sama mamahnya. Ada apa nih Loli kesini? Kamu enggak telepon Candy dulu mau main ke rumah? Enggak, Kak. Boleh aku nunggu di dalam enggak, Kak? Ya boleh, kamu masuk aja ya. Biasanya juga kamu langsung masuk. Oke Kak Al, tapi kamu temenin aku ya sambil nunggu Candy pulang. Iya. Duh, aku deg-degan banget sih sebenarnya. Semoga Kak Al nggak denger ya. Aku lagi deg-degan banget. Aduh, ganteng banget sih kamu Kak Al. Loli, Kak Al mau pergi les dulu ya. Kamu tunggu di sini aja. Nanti kan sebentar lagi Candy pulang sama Mama. Aduh, Kak Al, masa aku di sini sendiri sih? Nggak enak dong di sini sendirian. Oke deh, aku mau pulang dulu ya, Kak Al. Nanti Candy ku telepon dulu deh. Nanti kalau udah pulang ku main lagi ke sini ya, Kak Al. Terima kasih. Bye-bye. Aduh, ke rumah Candy malah aku senam jantung. Aduh, ini mah gak apa-apa ya, PR gak selesai tapi ketemu Kak Al yang ganteng. Lumayan buat refreshing nih otak. Duh, Candy kemana ya? Kapan nih bisa ngerjain PR sama si Candy? Oke deh, ku telepon dulu. Aduh, masih kebayang Kak Al nih. Tuh, Candy ditelepon gak diangkat-angkat ya. Oke lah, ku mau tidur dulu, nanti bangun tidur ku telepon lagi deh. Ngantuk juga. Semoga nanti mimpiin Kak Al. Gak apa-apa deh, walaupun di dalam mimpi, yang penting aku bisa jalan-jalan sama Kak Al. Oh.